Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Batam Kamera. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan dua mikrofon langsung ke handphone atau ke smartphone. Cara ini bisa dipakai buat teman-teman yang pengen bikin podcast atau mau bikin video wawancara dua orang tapi mic-nya punya masing-masing. Cukup modal smartphone aja. Gimana caranya dan alat-alat apa aja yang harus dibutuhkan? Simak video ini sampai selesai. Oke, alat pertama yang harus kita punya adalah mikrofon. Di sini saya menggunakan mic clip-on 3,5 mm, jenis jacknya tipe TRS. Mikrofon ini teman-teman bisa beli di toko kamera, harganya murah banget, cuman 20 ribuan. Oke, selanjutnya yang kita butuhkan adalah splitter audio two-dua audio. Jadi splitter ini fungsinya adalah membagi menjadi dua dengan output yang sama. Harganya sekitar 15 ribuan. Selanjutnya adalah splitter mic dan audio. Nah, splitter ini biasanya dipakai ke smartphone misalkan pengen pakai mic eksternal. Harganya sekitar 15 ribuan. Selanjutnya adalah smartphone dan aplikasi perekam, bisa menggunakan aplikasi bawaan. Oke, cara pakainya kita sambungkan dulu mikrofon ke splitter yang warna hitam ini. Selanjutnya splitter ini kita sambungkan ke splitter mic yang warna merah di sini. Nah, selanjutnya kita colokin ke smartphone. Oke, ini sekarang sudah nyambung semuanya, harusnya udah bisa langsung kita tes. Di sini saya menggunakan aplikasi perekam suara atau aplikasi bawaan dari smartphone ini. Saya coba tes mikrofonnya, saya ketuk-ketuk, teman-teman bisa lihat spektrumnya itu naik turun ya. Artinya audio dari mikrofon ini itu sudah masuk, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang yang teman-teman dengar ini suaranya langsung menggunakan mikrofon clip on. Nah, di sebelah kanan di tangan kanan saya ini ada satu mic dan di tangan kiri saya ini juga ada satu mic. Kita akan coba tes mic yang ini itu masuk nggak sih dan mic yang ini tuh masuk atau nggak. Sekarang saya pakai mic yang di sebelah kiri. Sekarang saya pakai mic yang ada di sebelah kanan. Sekarang saya coba ketuk mic yang kanan. Nah, mic yang kanan ini saya ketuk. Sekarang mic yang kiri saya ketuk. Nah, ini buat ngetes mic-nya ini beneran masuk nggak gitu ya. Kedua mic ini ke satu handphone. Dan ini saya rekamnya ke satu handphone. Di sini saya pakai handphone Android dari Xiaomi. Terus pakai aplikasi bawaan dari smartphone, aplikasi perekam suara. Jadi kalau misalkan teman-teman mau bikin video semacam wawancara atau semacam podcast gitu ya, mungkin pakai cara ini juga bisa. Alatnya gampang, cuman modal splitter dan mikrofon clip-on 2 biji. Mikrofonnya sebenarnya nggak harus mikrofon clip-on ini, teman-teman bisa juga pakai mikrofon jenis lain asalkan portnya 3,5 mili. Oke, gitu aja. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman, itulah tadi tutorialnya. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan atau mau request tutorial dan saya bisa bikinnya, nanti akan saya bikin videonya. Terus apa lagi ya? Dan jangan lupa di-subscribe channel YouTube Batam Kamera supaya makin berkembang dan saya juga makin semangat buat bikin-bikin konten video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.